Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka meningkatkan iman kita, dan yang lebih membahagiakan lagi kita bisa bersama salah satu karya yang terbaik di bidangnya, yaitu kitab al-wabilush shayyib karya al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah karena ini adalah anugerah yang lebih mahal daripada harta dunia. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah kita, dan hendaknya kita menjaga komitmen dalam berittiba kepada Nabi SAW, lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu, karena ini kajian wanita, walaupun semua bisa ikut belajar dan ikut hadir. Jadi ini juga manfaat buat bapak-bapak, buat ikhwan, buat laki-laki, baik untuk diri mereka maupun untuk disampaikan ke istri, ke anak, ke ibu, dan lain-lain. Jamaah sekalian Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa Allah itu menguji kita bukan untuk menghancurkan kita. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan musibah, memberikan ujian bukan untuk menghancurkan seorang hamba. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Namun Allah memberikan musibah atau ujian dalam rangka menguji kesabaran seorang hamba dan menguji ibadah seorang hamba tersebut. Jadi ini ujian menahan dan ujian bertahan, dan itu sudah kita bahas dengan segala keterbatasan kita pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahwa fa'innallaha ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan, atau fa'inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fi dharra kama lahu 'alaihi ubudiyah fi sarra. Ini penting hadirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib ditunaikan seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Hak itu berupa apa sih, ibu-ibu sekalian? Hak itu berupa ibadah di waktu kita lapang, senang, dan nyaman. Mohon maaf. Saya ulang, salah. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fi dharra kama lahu 'alaihi ubudiyatan fisarra. Sesungguhnya Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba berupa ibadah ketika sedang susah, sedang sulit, sedang sakit, sedang capek. Sebagaimana Allah punya hak yang wajib ditunaikan oleh hambanya berupa ibadah ketika sedang lapang, ibadah ketika sedang senang, ibadah ketika sedang nyaman. Ah, ini penting hadirin. Walahu alaihi ubudiyah fima yakrahu kama lahu alaihi ubudiyah fima yuhib. Sebagaimana Allah punya hak untuk diibadahi ketika hamba itu tidak nyaman terhadap sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu, sebagaimana seorang hamba harus beribadah kepada Allah ketika dia lagi senang dan lagi suka terhadap sesuatu. Nah, ini penting. Jadi hadirin yang Allah muliakan, yang seringkali kita lupa nih, kita tuh suka berpikir bahwa ibadah itu pada saat kita lagi senang, pada saat kita lagi nyaman, padahal Allah juga harus kita ibadahi pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi nggak nyaman, pada saat kita lagi kesel, pada saat kita lagi marah. Jadi sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi senang, kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sebel. Pada saat, sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sehat, kita wajib beribadah kepada Allah pada saat kita lagi sakit. Kita wajib beribadah kepada Allah pada saat rumah tangga kita harmonis, sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah pada saat rumah tangga kita lagi ada masalah, lagi ribut, lagi berantem. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah di saat komunikasi kita dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua lagi lancar, begitu juga kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ada miskomunikasi antara kita dengan suami, komunikasi dengan anak atau orang tua lagi nggak lancar. Jadi di saat tidak nyaman itu ada ibadah, sebagaimana di saat nyaman itu ada ibadah, jamaah. Nah, kita nih sering lupa ketika lagi ada masalah, ketika lagi sulit. Jadi ketika kita lagi mudah dan dimudahkan oleh Allah, itu ada ibadahnya. Ketika kita lagi sulit, ada ibadahnya, ada amal solehnya. Nah, disitulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita musibah, kasih kita ujian, kasih kita masalah. Ada yang dikasih sakit saat ini, ada yang dikasih nggak nyaman dengan rumah tangganya, ada yang dikasih kesulitan ekonomi. Tujuannya apa hadirin? Allah ingin menguji kita agar kita tidak hanya beribadah kepada Allah di saat kita lagi lapang. Allah ingin lihat kinerja kita sebagai hamba di saat kita lagi sulit. Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi sulit diamalin nggak ya sama Mbak Fulanah gitu loh. Kira-kira ibadah-ibadah dalam kondisi lagi nggak punya duit diamalkan nggak sama Bu Fulanah gitu. Hadirin Allah muliakan, jadi ini yang perlu kita camkan. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, Mbak Fulanah itu siapa? Oh, Fulanah itu adalah kata jika orang Arab ingin menyebutkan seseorang tanpa nama, jadi anonim dalam bahasa Arab. Anonim dalam bahasa, jadi tanpa identitas sama nama. Biasanya kita orang Arab tuh biasa sebutkan fulan dan fulanah, gitulah. Kalau bahasa kita sebagian ibu sebut saja mawar. Nah itu. Jadi hadirin Allah muliakan. Nah ini seringkali kita lupa. Dan memang kita suka pelupa ya memang ya. Ternyata masalah nggak punya uang, kesulitan, ribet segala macam, itu adalah kotak ujian sebagaimana ketika lagi lapang, sehat, nyaman pun juga sebuah kotak ujian dalam kehidupan. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis yang sangat menarik belum mengatakan apa, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrohu kullahu khair, karena segala kondisi yang dialami pasti baik dan terbaik untuk dirinya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, apabila dia diberikan kelapangan, kenyamanan, sehat lalu dia bersyukur, lihat dikasih kelapangan, sehat, nyaman, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dirinya. Dan kalau diberikan kesulitan, sakit, lalu nggak punya uang, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu yang terbaik buat dirinya. Jadi ini terbaik, itu terbaik. Ketika lagi lapang terbaik, ketika lagi sulit terbaik, ketika lagi mudah terbaik, ketika lagi berat terbaik. Ternyata kenapa bisa terbaik versus terbaik atau terbaik dan yang terbaik? Karena seorang hamba itu ketika lapang mengerjakan ibadah-ibadah yang dalam kondisi lapang, lalu ketika dia lagi sulit dia mengerjakan ibadah-ibadah dalam kondisi sulit. Ketika lagi sehat dia mengerjakan ibadah dalam kondisi sehat, ketika sakit dia kerjakan ibadah ketika sakit, dan itu terbaik dan yang terbaik. Jadi Nabi dalam hadis ini nggak mengatakan yang ranking satunya yang lapang, yang ranking 2-nya yang lagi sulit ya, enggak, ini terbaik, ini terbaik, ini baik, ini baik. Karena ternyata lapang dan sulit itu semata-mata hanya wadah beribadah kepada Allah. Itu poinnya. Wadah beribadah. Makanya kurang tepat ketika ada orang yang berhijrah berharap atau bukan berpikir bahwa hijrah itu akan membuat dia kaya. Enggak, bukan ke sana. Atau mendongkrak status finansialnya, nggak harus demikian. Mungkin sebagian orang itu berlaku demikian, sebagian lain enggak, tetap aja miskin, sampai wafat pun juga miskin. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu wadah beribadah, sebatas wadah beribadah. Berumah tangga itu wadah beribadah, jomblo itu wadah beribadah. Itu. Dan ini bukan berarti yang jomblo jangan nikah ya. Nah, salah satu ibadah ketika jomblo atau single, kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi berusaha. Jodoh di tangan Allah udah. Salah satu tentu saja. Jadi semua ini wadah beribadah. Sebagaimana Allah harus diibadahi ketika kita lagi nyaman, Allah harus diibadahi ketika kita sedang sulit. Ketika normal, ini adalah wadah ibadah. Ketika pandemi, ini adalah wadah beribadah. Ketika PPKM, ini adalah wadah ibadah. Semuanya ini adalah wadah ibadah. Jadi wadah ibadah itu bukan hanya ketika lagi sehat aja, ketika lagi kaya aja. Aku ingin deh jadi orang kaya biar aku bisa beribadah. Loh, emangnya kalau miskin nggak bisa beribadah apa? Terus bagaimana dengan Sumayyah? Sumayyah itu masuk surga dalam kemiskinan beliau, hadirin. Sumayyah itu dapat mendapatkan surga, namanya harum, menjadi inspirator jutaan bahkan miliaran umat Islam, khususnya wanita, itu dalam kondisi miskin, bukan kaya. Masih ingat wanita yang sakit epilepsi, yang minta didoakan Nabi SAW? Lihat, beliau wanita itu menginspirasi miliaran umat Islam, bukan dalam kondisi sehat, tapi dalam kondisi sakit. Jadi ini yang perlu kita renungkan, khususnya ibu-ibu sekalian. Benar nggak mau ibadah? Ya biar aku bisa ibadah. Detik-detik ini aja Anda bisa ibadah kalau Anda mau, tapi Anda nggak mau. Dan ini ujian jamaah, ujian. Allah ingin lihat kinerja kita dalam menjadi hamba pada saat kita sulit, sebagaimana Allah ingin lihat kinerja kita sebagai hamba pada saat kita sedang lapang. Itu poinnya jamaah. Mas doain ya, biar aku cepat sembuh, biar aku bisa gabung lagi dengan kalian dan kita bisa beribadah dan beramal bareng lagi. Insya Allah aku doakan. Tapi jangan lupa, di saat kamu sakit seperti hari ini pun, kamu tetap bisa beribadah kok. Gak harus sehat, walaupun pasti saya doakan insya Allah ta'ala. Kamu tuh sahabatku. Tapi jangan berpikir bahwa ibadah hanya sebuah kesempatan bagi orang-orang yang punya kelapangan. Enggak. Ini dalam sekali. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Wa aktsarul khalqi yu'tuna al-ubudiyyah fi ma yuhibbun. Dan mayoritas orang, mayoritas makhluk itu memberikan penghambaannya dan peribadatannya dalam kondisi yang mereka sukai. Wa sya'nu fi i'ta'il ubudiyyah fil makarihi fa bihi tafawat maratibul ibad wa bihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala. Mayoritas orang itu memberikan ibadahnya, semangat ibadahnya ketika mereka berada di kondisi yang mereka harapkan itu loh. Padahal wasya'nu, parameternya itu memberikan ibadah kita di saat-saat dan di kondisi-kondisi yang kita nggak suka. Dan di fase inilah, di poin inilah, hamba itu bertingkat-tingkat, terlihat mana yang benar-benar hamba, mana yang tidak, terlihat mana yang benar-benar hamba, mana yang kurang kualitasnya. Gitu hadirin. Kenapa demikian? Karena yang namanya hamba kan namanya juga hamba. Apapun opsi, apapun pilihan dari penciptanya, dia akan ngejalanin dengan ridho, dengan sabar, dengan qanaah. Itu hamba. Di samping dia pun juga berjuang karena itu sunnah Nabi SAW. Misalnya tadawu wa la tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Atau dalam masalah finansial, ni'mal malu salih li rajuli salih, nikmat sebaik-baik harta yang baik itu di tangan orang yang soleh. Oke, hadirin yang Allah muliakan, tapi dia akan jalani ibadah-ibadah ketika dia sulit itu. Coba kita renungkan, mayoritas orang, kata para ulama, itu semangat beribadah ketika berada di kondisi yang dia harapkan. Tapi begitu di dalam kondisi yang dia tidak harapkan, dia lupa bahwa dia adalah hamba. Dia protes sama Allah, dia kesel gitu, dia marah, dan dia melakukan sikap-sikap yang menunjukkan dia belum menyelami hakikat sebagai seorang hamba. Dia belum memahami surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah, bukan untuk memaksakan kehendak kita. Memperjuangkan yang kita impikan selama itu halal dan syar'i, ya itu perintah. Tapi memaksakan tidak. Tugas kita hanya berusaha. Dan jika Allah tentukan lain, kita sami'na wa ata'na, kita terima. Wa yusallimu taslima, dan taslim, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tentu saja setelah berjuang dan berusaha. Dan kita berjuang karena Allah perintahkan kita berjuang. Jadi hadirin Allah muliakan, disitulah kelebihan seorang hamba. Kan gitu ya. Ya contoh, banyak banget contoh dalam masalah ini. Contoh misalnya, contoh simpel, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini salah satu amalan yang Allah perintahkan kepada yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Nah, seringkali kita ini bisa dengan mudah tersenyum sama orang yang baik sama kita, dan itu harapan semua orang, dibaiki oleh lingkungannya, dibaiki oleh temannya. Oh, senyumnya enak tuh. Tapi begitu kita berhadapan dengan pihak yang menzolimi kita, sulit kita untuk senyum, hadirin. Itu yang dimaksud ulama, mayoritas orang tuh bisa beribadah, bisa beramal dalam kondisi yang mereka harapkan, yang mereka inginkan. Tapi kalau sebaliknya belum tentu. Nah, kalau kita bisa senyum di hadapan orang yang nggak baik sama kita dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu kan kualitas sebagai umat Nabi SAW, kualitas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, itu benar-benar teruji dan terlihat. Ada orang sholat subuh ketika lagi fresh aja, begitu lagi pening, lagi pegel-pegel, lagi capek, lalu dengar azan ketika waktu fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah aku sholatnya nanti aja sebangun aku, itu kan aku lagi capek. Itu baru ujian seorang hamba, hadirin, ujian seorang hamba. Ada banyak istri itu nggak bisa melayani suaminya, nggak lemah lembut dengan suaminya, kasar dengan suaminya. Ketika ditanya, kenapa mbak, kenapa bu, bukankah kita punya teladan Khadijah itu gimana melayani Nabi SAW, Aisyah tuh bagaimana melayani Nabi SAW. Nanti mereka jawab, mereka itu kan suaminya Rasulullah Pak Ustadz, suamiku Pak Ustadz. Aduh, gak bisa Pak Ustadz, ini sosok makhluk yang egois suamiku ini. Coba kalau suamiku baik, aku akan baik. Nah ini, jadi dia baik ketika berada di kondisi yang dia harapkan, baru dia baik. Tapi dalam kondisi yang tidak sesuai harapan dia, dia nggak bisa baik. Nah ini pertanyaannya, kita nih hamba Allah atau hamba nafsu gitu loh. Kalau kita hamba Allah, Allah suruh baik, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuka aw naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu, karena suamimu itu surga dan nerakamu. Suamimu itu surga atau nerakamu. Ada banyak contoh dalam masalah ini, hadirin, yang menunjukkan bahwa manusia itu seringkali semangat ibadah, semangat beramal, semangat berbuat baik dalam kondisi yang dia harapkan. Begitu kondisinya tidak sesuai dengan harapannya, dia berpaling, dia kehilangan selera, dia tidak bergairah, dia malas. Bahkan yang lebih parah, dia salahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah pertanyaannya, sebenarnya nih kita hamba siapa jemaah? Allah ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, Allah kasih ujian berupa kondisi yang susah dan sulit untuk melihat, untuk menguji apakah kinerja kita sebagai hamba di saat sulit sebagus kinerja kita sebagai hamba di saat nyaman gitu. Hamba sejati itu mau ditaruh di kondisi manapun tetap berperan sebagai hamba, tetap berperan sebagai hamba. Ini bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Pak Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh umat Islam senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya tertimpa musibah pada agama, mencintai dunia dan menjadi lalai. Apakah musibah saya jika disikapi dengan 3 poin sabar yang diajarkan Ibnul Qayyim rahimahullah bisa juga berubah menjadi nikmat Pak Ustadz? Saya takut sekali jika musibah saya ini hanya merupakan adab. Saya masih berusaha bangkit dari keterpurukan agama saya dan berat sekali. Seakan Allah SWT menutup pintu beramal untuk saya. Setiap saya niat beribadah, tiba-tiba saya disibukkan dengan urusan dunia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Terima kasih. Yang pertama, insya Allah beliau yang bertanya ketika bertanya ini adalah tanda kebaikan. Ini tanda kebaikan. Orang sakit yang merasa dirinya sakit itu langkah awal menuju perjuangan menuju sembuh. Yang jadi masalah itu orang tuh nggak merasa sakit bahwa dirinya sakit. Itu bahaya. Nah, apakah 3 poin Ibnul Qayyim bisa menjadi solusi? Jawabannya jelas ya. Apa 3 poin sabarnya Ibnul Qayyim? Yang pertama, jaga nafsu, tahan nafsu dan tahan jiwa. Yang kedua, tahan lisan, dan yang ketiga, tahan anggota badan. Dan intinya obat hubud dunia kan 3 ini jamaah, ya kan? Dan kenapa kita terjerumus ke cinta dunia? Karena kita nggak nahan nafsu kita terhadap dunia, kita lepaskan sehingga jadi liar. Nah, jadi solusinya tahan, pengen ini tahan, kecuali yang kita butuhkan memang. Yang di luar kebutuhan tahan. Dan jangan omongin dunia, tahan lisan. Omongin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bicarakan kebaikan-kebaikan Allah. Bicarakan ilmu, jangan bicarakan dunia lagi. Itu hadirin. Terus jangan lupa al-luju ilallah. Jadi ketika jiwa ini kita tahan dari dunia, jiwa ini kita arahkan kepada Allah. Lalu doa dengan sebenar-benarnya doa. Di antara doanya apa? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Nabi mengajarkan kita doa sallallahu alaihi wasallam, dan ya Allah, dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami. Jangan sampai dunia itu menjadi ambisi terbesar kami. Itu hal penting jamaah. Lalu yang berikutnya, cari sahabat-sahabat yang solehah. Kan ini kemungkinan besar kan ibu-ibu ya. Cari sahabat-sahabat solehah. Dan kalau memang waktu ibadah, jangan disibukkan dengan urusan dunia kecuali darurat, karena dunia nggak ada selesai-selesainya hadirin. Nggak tidur 24 jam juga ada aja kesibukan dunia. Jadi begitu waktunya ibadah, jangan urusan. Begitu sholat misal, jauhkan handphone, nggak ada sosial media misal pas sholat, taruh jauh-jauh gitu. Dan banyak doa, insya Allah lo kasih taufik hadirin. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim serta seluruh kaum muslimin diampuni dosa-dosanya. Amin. Selalu dirahmati dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon tipsnya Ustadz agar ketika sedang haid tidak merasa libur ibadah, dan menjaga agar iman tidak turun walaupun sudah tetap menjaga zikir dan membaca Al-Quran, tapi rasanya tetap ada yang kurang karena tidak bisa sholat. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fiikum, barakallahu. wa iyyak. Yang perlu kita camkan, ingatlah bahwa pada saat kita sedang tidak sholat zuhur di waktu zuhur karena haid, tidak sholat subuh di waktu subuh karena haid, kita sedang beribadah kepada Allah. Itu harus diyakini. Jadi bukan libur ibadah, itu sedang ibadah. Karena ibadah bukan hanya menjalankan perintah, ibadah juga menjauhi larangan. Dan ketika wanita sedang haid atau nifas, mereka dilarang sholat, dilarang puasa. Maka ketika wanita itu tidak sholat, maka dia sedang ibadah. Dia sedang ibadah. Jadi rasakan benar bahwa kita sedang ibadah, dan insya Allah pahala, pahala demi pahala. Gitu hadirin. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki kualitas. Ketika kita sudah berzikir, ketika kita sudah baca Al-Quran, coba perbaiki kualitas zikir kita dan bacaan Al-Quran kita. Resapi, renungkan. Insya Allah itu akan sangat membantu, sangat membantu. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Lalu yang menambah iman juga menuntut ilmu. Itu juga menambah iman yang sangat kuat. Allah Ta'ala. Dan banyak doa, coba, banyak doa. Jadi ingat, tidak ada kata libur. Itu pun ibadah, meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan rahmat yang luar biasa kepada Ibnul Qayyim, Ustadz dan tim serta seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan begitu juga dengan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, rumah tangga saya baru berjalan 6 bulan. 3 bulan sudah saya dan suami pisah rumah. Alhamdulillah ya afani mimma ta'ala habibi. Jadi baru 6 bulan, 3 bulan sudah pisah rumah. Saya tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa masalah yang saya pikir kecil dan bisa kami atasi berdua menyebabkan hal seperti ini. Selama 3 bulan ini saya benar-benar menata hati agar ridho dengan segala yang terjadi. Saya tahu musibah ini mungkin sebagai cara Allah memberikan jalan agar dosa-dosa saya yang banyak diampuni. Doakan saya agar sabar Ustaz. Waffaqakillah lima yuhibbuhu wa yardah, wafaqakillah lissabri wal musabarah. Amin ya rabbal alamin. Masalah rumah tangga kami bermula dari cekcok kecil. Saya cemburu dan merajuk, lalu saya pergi ke rumah orang tua saya. Saat itu saya masih tinggal di rumah orang tua suami. Saat itu saya hanya izin ke mertua karena saya masih kesal dengan suami. Namun suami saya saat itu mengantar sampai ke taksi. Selama perjalanan kami hanya diam. Saat ngambek saya sempat melepaskan cincin pernikahan. Saya menyesal Ustadz, karena saya sudah berlaku zolim padahal saya tahu itu salah dan Allah melarang. Seminggu kami tanpa komunikasi. Lalu saat saya sudah tenang dan menghubungi kembali suami, karena saya pikir masalahnya masih antara saya dan suami tanpa ada yang tahu. Saya pun selama seminggu di rumah orang tua saya tidak menyampaikan dan memberitahukan ke siapapun. Namun ternyata ketika saya hubungi suami via telepon untuk mengabarkan saya akan kembali, respon suami sungguh di luar dugaan. Dia mengatakan bahwa seluruh keluarganya sudah tahu karena dia cerita. Saya sangat kaget. Singkat cerita, saya diminta suami menceritakan kepada keluarga saya. Keluarga saya sangat kaget karena memang sebelumnya rumah tangga kami baik-baik saja. Besoknya saya datang sendiri ke rumah mertua untuk ketemu suami dan keluarga besarnya. Kami beda kabupaten sekitar 5 jam perjalanan. Namun di saat di sana suami tetap tidak mau memaafkan dan keluarganya juga terkesan pasrah dan hanya fokus pada kesalahan saya, Ustadz. Besoknya lagi saya diantar kakaknya yang cewek serta suaminya. Suami saya tidak ikut, kembali ke rumah saya dan membawa semua barang saya. Sekarang suami saya masih kekeh dan dalam proses mengajukan berkas gugatannya. Selama ini saya hanya bisa memperbanyak ibadah dan bertaubat, Ustadz. Saya sudah berapa kali setelah itu membujuk suami, namun responnya tetap keras ingin pisah. Kadang saya lelah, Ustadz, seakan memohon dengan manusia. Sekarang sudah 1 bulan lebih saya tidak lagi juga menghubungi suami. Saya fokus ke Allah. Benarkah sudah yang saya lakukan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, semoga Allah memberikan taufik kepada yang bertanya untuk menyelesaikan masalah ini, dan semoga Allah uraikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang semoga Allah memberikan taufik agar kita menyadari kesalahan kita. Hadirin yang Allah muliakan, inilah sebabnya kenapa Allah melarang istri melakukan tindakan-tindakan seperti ini, karena sangat tidak produktif, sangat kontraproduktif dan berbahaya. Istri nggak boleh ninggalin rumah kecuali kondisi darurat, dan syaitan akan menggoda wanita atau istri untuk minta keluar dari rumah atau minta berpisah atau kabur dari rumah atau pulangkan saya ke rumah orang tua. Itu selalu syaitan dari dulu seperti itu. Jadi simpel aja, wahai ibu-ibu sekalian dan para akhwat, kalau ada bisikan atau arahan untuk keluar dari rumah, kabur, atau minta pisah dan seterusnya, tanpa ada alasan yang real, tanpa ada kondisi darurat, maka itu bisikan syaitan. Itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu meminta kita islah. Dan nggak boleh wanita keluar dari rumah seperti ini, nggak boleh. Karena sekali lagi kan Allah katakan walaisa dzakaru kal untha, laki-laki itu beda dengan wanita, ibu-ibu. Ya aku juga tahu Pak Ustadz. Iya, maksud saya tuh sesuatu yang kita pikir itu sederhana, tapi bagi laki-laki itu bisa dalam. Sebagaimana sebaliknya, ada beberapa hal yang dianggap laki-laki itu biasa, bagi wanita itu dalam. Makanya kemampuan kita mengerti DNA laki-laki dan bagi laki-laki mengerti DNA wanita itu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istri. Karena sifat kepemimpinan yang Allah berikan kepada laki-laki itu lebih dominan daripada kepada wanita. Nah, dengan kita minta kita pulang ke rumah orang tua kita, terus kita lepaskan, sebenarnya lepas cincin tuh nggak ada masalah juga dalam Islam. Tapi kan bagi banyak pihak itu simbol. Intinya kan bukan itu. Jadi intinya bukan tentang kepastian, tapi perginya kita, nggak mau nurutnya kita, nggak mau taatnya kita, nggak mau berada di bawah kepemimpinannya itu kan. Ketika kita, aku harus pulang, aku nggak mau, pulang, itu kan berarti kan kita dalam textbooknya laki-laki, istrinya tidak mau di bawah kepemimpinannya, dan itu pukulan keras bagi seorang laki-laki. Ditambah lagi jamaah, kita ini tinggal di rumah keluarga suami yang begitu kita keluar ya pasti kan pertanyaan besar, kecuali kalau kita tinggal independen tuh mungkin, tapi ini kan tinggal bersama mertua, emangnya nggak ditanya apa? Lalu yang berikutnya, lihat, ini bukan tentang ditanya ya, tapi lagi-lagi ketika orang tuanya melihat seperti itu, saya lagi bicara dari sisi laki-laki ya, sesuai dengan keterbatasan ilmu saya. Tapi ketika suami gitu ya, ngeliat istrinya nggak mau diatur, mau minta pulang, terus kan dia harus ditanya atau dia harus jelaskan, dan itu kan tamparan lagi bagi seorang pemimpin. Berarti dia gagal nih ngedidik nih. Makanya kan mayoritas di pengalaman kita yang terbatas, mayoritas yang mau konsul rumah tangga kan biasanya istri. Suami lebih berat untuk konsul, nggak semua tentu saja. Kenapa? Karena pride seorang pemimpin itu lebih tinggi di sisi suami. Laki-laki nggak mau terlihat gagal. Kehormatan pemimpinnya nggak mau jatuh. Dan dengan kita keluar itu sama aja ngejatuhin lagi. Jadi dua kali dijatuhkan. Saya bukan membela suami, saya ingin rumah tangga beliau ini kembali utuh, semoga Allah kasih taufik. Tapi saya ingin jelaskan blind spotnya gitu loh, biar beliau yang bertanya atau banyak istri itu mengerti bahwa ini tuh masalah fatal. Nggak simpel, ini bukan tentang keluar rumah terus balik lagi. Kan lihat kan di alurnya kan, kalau nggak salah seminggu ya, seminggu kemudian saya saya putuskan untuk balik lagi, atau saya kabari akan kembali, tapi respon suami itu berubah luar biasa, kalau nggak salah itu ya. Iya, itu kan keliru kan. Nggak bisa kita ketika misalnya pemimpin kita digitukan, oke, saya butuh waktu, terus kita nggak kasih kejelasan, tiba-tiba besok saya akan kembali. Di sisi laki-laki kan dia bertanya, ini yang pemimpin siapa ya, kok enak aja begini, dia bisa pergi kapan aja dia mau, dan dia pulang kapan aja dia inginkan. Itu kan benar-benar menjatuhkan lagi kepemimpinan suami. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan dari pihak istri yang menyerang psikis kepemimpinan seorang suami di sini. Keluar dalam kondisi tinggal di rumah keluarga besar, lalu balik sesuai dengan keinginan dia. Kapan saya mau balik, saya bisa balik, kan begitu pesannya. Kata suami, nanti dulu, saya pemimpin. Gak bisa seenaknya aja begitu. Akhirnya suami ingin bercerai karena beliau merasa kepemimpinannya sudah tidak ada artinya lagi. Lalu bagi wanita berpikir ini adalah masalah kecil. Iya kan, coba saya baca sedikit, ini penting. Masalah rumah tangga kami bermula dari cekcok kecil. Saya cemburu dan merajuk, lalu saya pergi ke rumah orang tua saya. Saat itu saya izin ke mertua. Tuh, izin ke mertua berarti nggak izin suami, itu fatal lagi. Tuh, saya tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa masalah yang saya pikir kecil dan bisa kami atasi berdua menyebabkan hal sebenarnya. Saya pikir kecil, ini bukan hal kecil, ini hal besar banget, sangat besar. Keluar tanpa izin itu besar. Bagi laki-laki itu, bagi suami itu masalah besar. Ya sama aja di perusahaan ya. Perusahaan, kita bos nih, kita bos, kita pemimpin. Tiba-tiba karyawan kita liburan tanpa izin kita. Sampai kapan? Dia nggak kasih kabar. Terus pas dia mau balik ke kantor, dia baru bilang, besok saya kerja lagi ya. Kira-kira bosnya atau pemimpinnya akan terima nggak? Oh nanti dulu mbak, mari kita bicara. Gitu kan. Sesederhana aja itu logikanya. Dan kalau kita jadi pemimpin, kita akan melakukan hal yang sama kok. Bawahan kita, atau kita punya asisten rumah tangga lah, biasanya ibu punya asisten rumah tangga, tiba-tiba pulang nggak izin kita. Terus nggak bilang sampai kapan. Tiba-tiba dia telepon, besok saya kembali ya bu ya. Kita akan terima. Oke, kalau ada asisten rumah tangga gitu, terima nggak? Tapi kinerjanya bagus selama ini. Pergi dari rumah, nggak jelas kapan, nggak bilang, nggak minta izin, tiba-tiba balik, pas mau balik lagi, Antum terima nggak? Nggak terima. Ini bukan masalah kecil. Ini menyerang DNA kepemimpinan. Itu fatal. Oleh karena itu tobat-tobatan nasuha. Nggak ada maksud saya menyalahkan atau menjatuhkan yang bertanya. Tapi saya ingin menjelaskan ini fatal loh gitu loh. Gini loh, perasaan suami Anda tuh begini. Dan mungkin kita juga kalau jadi pemimpin di perusahaan atau di itu akan melakukan hal yang sama. Jadi gini aja deh, tobat, lalu segera minta maaf secara maksimal. Kalau perlu pakai bahasa apa ya, bombardir, minta maaf, dan bilang saya tahu kesalahan saya fatal, saya jelas-jelas keliru, saya minta maaf. Lalu yang terakhir buat wanita dan buat ibu-ibu, lawanlah rasa cemburu yang melampaui batas. Sampai-sampai sebagian ulama itu mengatakan bahwa saat wanita melawan rasa cemburunya, itu seperti laki-laki yang melawan musuh di medan jihad. Sampai bilang begitu. Berat memang, tapi harus dilawan. Berat. Akhirnya nanti jadi bumerang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Pertahankan dan perjuangkan. Minta maaf. Bilang saya tahu kesalahan saya. Saya fatal. Engkau berhak marah, tapi semoga kita bisa memperbaiki. Saya dikasih kesempatan memperbaiki kesalahan saya. Minta maaf, perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberikan kebaikan serta kesehatan kepada Ustadz, tim, dan keluarga, juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jangan lupa mendoakan Imam Ibnul Qayyim. Izin bertanya Ustadz, saya ibu rumah tangga, suami saya meninggal dunia karena sakit 2 bulan yang lalu. Saya masih selalu berusaha untuk sabar dan ridho dengan takdir Allah ini, karena ini tidaklah mudah. Yang mau saya tanyakan, apakah saya berdosa kalau saya terkadang masih suka sedih dan nangis kalau saya ingat almarhum? Saya menikah sudah 7 tahun dan sudah dikaruniai oleh Allah 2 orang anak. Apakah bisa kelak saya berkumpul kembali dengan almarhum suami di surga bersama dengan kedua anak-anak yatim kami juga? Apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu suami saya sekarang? Ustadz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama kita ikut mengerti dan memahami perasaan yang bertanya, dan semoga Allah memberikan taufik untuk ibu atau mbak untuk bisa bersabar dan ridho terhadap takdir, dan semoga Allah memberikan husnul khotimah buat suami, dan semoga anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha. Hadirin Allah muliati, yang Allah muliakan, yang pertama apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah berjuang menjadi istri soleh atau wanita soleha dan istiqomah menjadi wanita soleha. Jadi dengan kita menjadi wanita soleha, maka kita membantu pemimpin kita ketika beliau ditanya oleh Allah sudah didik kita atau belum, dan bagaimana kondisi istri dan anak-anakmu gitu loh. Jadi jadilah wanita soleh dan istiqomahlah menjadi wanita soleha. Lalu yang kedua, didik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa mendoakan orang tuanya, mendoakan mbak dan mendoakan suami. Jaga anak-anak ini agar menjadi hamba-hamba Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendoakan orang tuanya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Lalu yang berikutnya, bagaimana bisa berkumpul dalam Sunan Al-Baihaqi. Jadi yang diriwayatkan Imam Baihaqi bahwa Hudzaifah pernah berkata kepada istri beliau, "In syi'ti takuni zawjati fil jannah." Kalau engkau mau, engkau bisa menjadi istriku di surga. Jadi kalau engkau mau, ini pilihannya. Tapi kalau kamu mau bareng-bareng lagi di surga, ini ada tipsnya. Apa tipsnya? Kata Hudzaifah, "Fala tazawwaji ba'di." Kamu jangan nikah lagi setelah aku wafat. Kamu jangan menikah lagi jika aku wafat. Fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fid dunya. Karena wanita itu di surga nanti akan bersama suami terakhirnya ketika di dunia. Suami terakhirnya ketika di dunia. Makanya Allah mengharamkan istri-istri Nabi untuk menikah lagi setelah Nabi SAW wafat. Karena istri-istri Nabi di dunia akan menjadi istri-istri beliau di surga. Nggak mudah memang, tapi itu Allah Ta'ala bisa. Walaupun terjadi khilaf dalam masalah ini, dan tapi ini diantara atau salah satu pendapat yang kuat dan dikuatkan banyak para ulama. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan amalkan ilmu kita di hari-hari ini. Ini hari-hari nggak mudah, kecuali Allah buat mudah untuk kita. Semoga Allah menjaga kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk terus beramal soleh dan beribadah kepada Rabbul Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.